Maksudnya yang disediakan kapasan itu mau singkong, bohong, terus pisang, sukun. Kalau kelompok taninya KBT, sawi, bayam, cabai merah, kurma, cabai hijau, hijau-hijau, kalau wortelnya, kalau wortel, brokoli, masuk di pasar, pasar, di sini tidak ada. Kan nek burung sing gene musiman. Jadi satu kali musiman untuk mensiasati setiap panen kelompok tani selalu khusus bertonton ditampung nanti kami minta seberapa yang oh dikeringkan. Dikeringkan. Sistem pengeringan. Dados gaplek niku. Bukan, dados cip. Oh cip. Oh anu pengeringan ini pun bentuk tepung. Pun bentuk tepung. Bukan tepung, santan. Nanti bisa melihat seberapa pengeringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Suti Rahayu dari pengurus nih Kapoktan Situasi Desa Ngawu Kecamatan apa Pelayan masing pasti Pak Han Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta dan para bapak ibu hadirin. Pertama, marilah kita selalu manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat taufik dan hidayahnya utamanya kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga bisa bersilaturahim di Kapoktan Ibu bahwa
kami ini dari teman-teman penyuluh Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang mana ingin belajar kegabutan situasi ini kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Ini nanti kami dari teman-teman penyuluh Kabupaten Sidoarjo ini ingin banyak belajar mana-mana yang kiranya bisa dikembangkan di Sidoarjo, maka kami mohon izin untuk belajar di situasi ini. Tentunya kehadiran kami Ibu, mudah-mudahan banyak oleh-oleh yang kita bawa pulang kaitannya dengan pengetahuan-pengetahuan ataupun kegiatan yang bisa Ibu kedok tularkan ke teman-teman penyuluh yang ada di Sidoarjo. Harapan kami nanti teman-teman penyuluh ini nanti bisa membina kelompok tani yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk bisa ikut seperti situasi ini. Karena Sidoarjo pun dari 18 kecamatan yang ada, dari 353 desa termasuk 4 desa yang sudah tenggelam oleh lumpur, kita hitung Ibu, ini sangat potensi sekali. Dan dari segi pemasaran mungkin lebih potensi Sidoarjo. Tetapi kalau kita melihat di situasi ini sudah menembus ke supermarket, karena bagaimanapun juga dengan kualitas yang sudah disajikan. Itu barangkali Ibu sebagai mukadimah kami untuk selanjutnya, kami ingin belajar lebih banyak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Koordinator dari Jawa Timur, Bapak Ibu penyuluh yang kami hormati, pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga kami diberitahu dengan Pak Pajar kemarin jam 3 Bu Suti, besok ada tamu dari Jawa Timur, siap. Dengan kesiapan ini kami mohon maaf, saya Nyausi Papan Palenggan, unjukan bonggol pisang kurang berkenan, bukan berarti kami sengaja, baru disitulah kemampuan anaknya si Duaseh Putri 21. Bapak Ibu yang kami hormati, memang Gapoktan si Duaseh yang wilayahnya di Desa Ngawu, Kecamatan Payen, 4 pedukuhan, di sini pedukuhan Sumberjo. Kegiatan ini kami sebagai anggota, bukan pengurus Pak Sidoase, sebab banyak kegiatan, jadi kami mengundurkan diri sebagai anggota saja. Alhamdulillah kegiatan ini dari Sidoase, mohon maaf, Tindak Jakarta dua-duanya jadi anggota Sidoase, namun di sini juga ada namanya Putri 21, berkedudukan di Dusun Sumberjo, Desa Ngawu, Kecamatan Layen. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak Ibu sampun kesorawuh di sini. Aturkan selayang pandang Putri 21, kenapa nama kami Putri 21? Pertama, kami juga kegiatan sosial pasti, entah itu di tim penggerak PKK, Dasawisma, Posyandu, apapun kami lakukan, entah itu di kelompok tani, biarpun kami sebagai penyuluh swadaya, namun di bidang olahan pangan. Kegiatan ini kami bertemu dengan berlima ditambah 1, 21 orang. Ini awal mulanya kami bertemu dengan ibu-ibu. Setelah 21 muncul, kami matur ke dusun, ke desa, dan BPP, muncullah nama kami Kelompok Wanita Tani Putri 21, berdiri tanggal 6 bulan 6 2006 berdirilah Kelompok Wanita Tani Putri 21. Ternyata kelompok ini pasang surut. Cuma awalnya mengebu-ngebu 27 28 29 tetap fasid. Setelah kegiatan ini kami mikir lagi bagaimana kelompok ini bisa berjalan.
Alhamdulillah berkat bimbingan dukungan dengan BPP Putri 21 berjalan. Setelah berjalan kami matur dengan teman-teman kami, Mbak, mari kita bertemu di sini pada awal 2006 biarpun pasang surut untuk menjalin silaturahmi. Kami arisan sebesar Rp2.000. Dengan arisan Ilina inilah kami bertemu setiap tanggal 20 sampai detik ini kami masih kegiatan. Ternyata kegiatan ini juga pasang surut. Setelah kami mikir-mikir, arisan sudah, mari kita mengolah olahan pangan di sini. Siap, Bu, siap. Tenggang 3 bulan kami goreng ceriping pisang ceripeng telo. Ternyata yang ada masalah pasar. Pisang goreng tidak bisa memasarkan. Enggak laku terjual sama sekali di situ. Kami tawarkan enggak ada yang membeli. Katanya sudah membuat. Pulang dari pasar kami menangis. Kenapa dagangan kami masih utuh? Tenggang waktu 2-3 hari kumpul kami bilang, ini Mbak, kemarin kami ke pasar ini masih utuh dagangannya. Alangkah baiknya kami minta satu orang yang cerewet. Kenapa kami minta yang cerewet? Yang pinter menjajakan. Akhirnya kami kembali ke pasar berdua. Alhamdulillah, dari 50 bungkus dalam waktu 3 jam habis terjual. Alhamdulillah. Setelah kami menangis pulang kembali berdua, akhirnya habislah penjajak untuk ceriping pisrang. Alhamdulillah, kegiatan ini dengan dilakukan ikhlas, sabar, tabah dan menangis, akhirnya Putri 21 jalan sampai detik ini. Kegiatan ini kok ada yang penampung, ada yang mengolah. Ternyata mengolah ini tetap ada. Akhirnya dukungan demi dukungan diterima oleh masing-masing ibu, berjalanlah kegiatan ini. Sebagai pengepul ini nampung kegiatan yang 50% mengolah. Entah itu arem-arem apapun ditampung oleh pengepul. Yang dikejar bukan toko, bukan swalayan sama sekali tidak. Yang dikejar KWT-nya adalah tukang sayur. Di sini dekat dengan pasar mencari roda 2 tukang sayur 300 mudah. Dari satu orang 10-10, dari 300 orang kali 10 sudah banyak. Inilah awal mulanya kami di 21 berjalan. Setelah berjalan sebagai penampung, pengepul, katakan Mbak membuat arem-arem seharga 1.800 setor ke saya. Tukang sayur mengambil 2.000, yang mau makan 2.500. Kegiatan ini benar-benar estafet. Kalau tidak estafet, tidak mungkin terjadi. Bisa mengolah sendiri, dijual sendiri, bisa. Tapi yang serabutan, siapa yang menggunakan tenaga, monggo silahkan. Kalau tidak ada, semua ada di UKM Putri 21. Bimbingan demi bimbingan, gitian dengan gitian, kami selalu digitik disanjung, di BPP, kabupaten, provinsi, selalu menggitik menyanjung. Alhamdulillah, ibu kali mikir, untuk pinjam bank saja 5 juta harus memakai agunan. Bagaimana caranya kami mencari pinjaman modal ini? Alhamdulillah, kami matur ke BPP, desa, dan kecamatan, majulah kami ke UPK, SPP, BNPM. Dengan SPP inilah awal mulanya tetap diverifikasi. Kami terima 21 juta. Pertama 2010. Kedua 50 juta. Ketiga 150 juta. Detik ini kami mengambil 3 kali sudah mencapai 350 juta. Yang kami aturkan di sini bukan pinjaman yang 350 juta. Namun modal kepercayaan Putri 21 bisa mengakses tanpa agunan sebanyak 350 juta 8 kali 18 kali angsuran lunas.
Inilah kami dari 34 provinsi sudah melalang buana 25 provinsi. Ternyata naik pesawat itu enak-enak dan enak. Apalagi gratis, Pak. Ternyata enak sekali. Dengan enak sekali ini kami tetap mikir nanti di sana mau ngapain, siapa yang kami hadapin, apa yang kami olah di sana. Tetap di dalam hati penuh tanda tanya. Yang paling terakhir kemarin ke Kalimantan Utara dekat dengan Sarawak, oh ternyata ibu-ibu seperti ini, Kak. Tapi alat mengolah sampai 200 kilo terbuang. Sekilo enggak jadi. Kalau kami ini orangnya mutungan, sudah mutung. Namun kami mikir apapun bisa saya lakukan, yang penting dengan keikhlasan, amanah, dan berdoa. Biarpun sampai detik ini formula belum tepat, namun kami sudah mengolah berbagai macam olahan, terutama mie. Mie ini sudah per hari 1 kilo. Kami dari 2012 sampai detik ini alhamdulillah tidak ada masalah. Lalu untuk kegiatan ini kami tidak bisa berdiri sendiri. Di belakang kami ada Gapotan. Kabupaten ada 18 kecamatan. Kami bertemu dengan 6 kecamatan yang benar-benar potensi singkong. Di situ kami olah dengan kerjasama dengan Gapotan. Gapotan kalau pas musim panen berlomba-lomba membuat chip. Setelah membuat chip, ditampung. Setelah ditampung, disetorkan ke sini. Kelompok tani cuma satu, ada barang, ada uang. Kapanpun mau mengambil, kalau sudah kesepakatan tidak ada masalah. Suatu saat, Mas, kami minta dikirimi 1 ton, namun uangnya belum ada, siap Bu. Uang belum ada, besok jam berapa, tanggal berapa, harus ada uang. Kalau itu sudah tersepakati, mau kapanpun bisa terjadi. Untuk pembuatan moka, standar harus ada di Putri 21. Sebab tahu baik dan tidaknya yang tahu Putri 21. Untuk Gapotan cuma ngikutin Putri 21. Alhamdulillah, bimbingan demi bimbingan, gitian demi gitian, kami dikitik, disanjung, tidak tanggung-tanggung 10 instansi, terutama Dinas Pertanian. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Bapak Ibu, kalau monggo preso, monggo silahkan. Kalau kami bisa menjawab, kami jawab. Kalau tidak, kami tulis untuk kami pikir semalam. Silakan, kalau silakan yang tanya. Yang tanya. Silakan. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu, wonten kesempatan iki amargi tujuan utama ingkang kula jejuk selain pangan orang niku sejatos pun ke Gapotanipun. Lajeng menawi desa Ngawu niki kalau sampun dipun sebataken wonten 4 dusun ya. Niku maksudnya kan Pak Dusun itu pun dikemawan. Kenapa dan ini lah kaget bahan pelaporan itu inggi. Yang kan setunggal sumber Bejo inggi. Tumpak. Nanti? Tumpak. Tumpak. Ngasem Bejo kalian ngalung. Ngalung pelayan. Konten kelompok tani pun. Yang kan sumber Bejo nama kelompok tani. Kali-kali hanu, kali sambil berjalan. Lajeng ingkang kegiatan kuap ibu-ibu. Ingkang kuap niko dari buatan sah resmi kan ya. Kangge desa kalau bu, engkang sumber jo kelompok tani pun. Sami si berhasil ni. Cepat kadukuan juga. Ngi, engkang tumpah.
Makanya kalau SMS Pak. Oh, nggih. Lajeng kan bergerakipun khususipun dengan kuat. Nyuwun sewu anu napa informasi singkat kemawon Bu nggih saking dana 200 nika dipun dalu kegiatan apa kemawon lajeng perkembangan pun dinten sak mangkin dados pinten. Menit niki kangge bahan laporan. Untuk kuap dari 100 juta sampun. Untuk kuap yang 100 juta yang menangani kan Gapoktan. Nah, kami sebagai anggota, jadi kami tidak tahu persis proses perjalanan. Ya. Nanti kalau saya matur kurang pas malah nanti bermasalah. Nanti Pak. Ini baru Pak Ketua yang satu ke Jakarta, yang wakil yang ketua. Yang wakil ketuanya semalam itu kelasowa, tapi ini saya mendadak anu besok pun ada acara di anu Mbak, tapi insya Allah saya usahakan nak pemerintah pasti ada alat yang tidak dibantukan. Tidak dibantukan, diparingi pinjaman Pak. Kalau ini melalui pinjaman. Kalau ini tidak dipakai, diambil amai, diterapkan di kelompok yang dibutuhkan. Dipinjami alat. Iya. Kalau ini dipakai, iya. Kalau ini dipakai sampai rusak ditambah Pak. Sampai rusak kalau ditambah. Kalau bermanfaat ditambah lagi. Iya. Kalau dipakai ditarik. Saya tadi kan melihat di belakang itu berarti kelompok itu sulit tenang deh. Itu dari berbagai dinas Pak, berbagai dinas. Jadi karena memang wadahnya sudah ada bantuan. Iya benar. Bu Sufi ini bagi saya sangat hebat dalam menginspirasi ibu-ibu di sini dalam kelompok wanita tani dalam menjalankan usahanya. Yang ingin saya tanyakan Bu, kan sejak awal memulai usaha kan tidak langsung mulus kan Bu jalannya kan. Setelah penjelasan Ibu tadi banyak kerugian-kerugian di awal. Bagaimana caranya membangun semangat ibu-ibu agar tetap bertahan di KWT Putri 21 ini setelah mengalami berbagai macam ujian lah seperti itu. Kemudian yang kedua dengan adanya pinjaman ya Bu tadi yang sampai 350 juta yang tanggung renteng Bu ya. Tentunya harus ada kepercayaan antara masing-masing anggota ya Bu. Dan seperti penjelasan Ibu tadi ada yang ada yang baik dan ada yang nakal lah istilahnya seperti itu. Bagaimana membangun kepercayaan antar anggota dan apa sanksi yang diberikan Bu bagi anggota yang nakal tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ambil yang bawah. Untuk kegiatan Putri 21 pengambilan pinjaman modal, yang pasti pengurus sesama pengurus saling transparan. Kalau matur abang ya abang, kalau ijo ya ijo. Nah, andai kata contoh, Mbak aku tulung utang duit Mbak 50. Ya biarpun ini teman, tetap Bu tolong ini ditulis memakai metre Rp3.000. Nanti kalau saya rewel, Ibu bukti utangmu 50 yuto iki wis neng kene. Tidak bisa ingkar. Yang penting kekompakan, keguyupan, saling transparan. Cuma itu modal kami. Lalu untuk andai kata ada yang nakal, bukan dimarahi, bukan, tapi didekati dari hati ke hati. Piye to Mbak, le nyambut gawe piye to Mbak, piye? Tetap dari hati ke hati. Biarpun hatinya sedangkol dondong, tetap kita bertiga tetap dari hati ke hati. Sini. Ah,